Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Lintas Ajus Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lain bersama saya Mega Latu. Inilah Lintas Ajus Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, warga yang sedang nongkrong di warung kopi berhamburan saat konvoi geng motor melintas. Pasalnya puluhan geng motor yang membawa sajam ini turut membuat onar dan menyerang warga menggunakan petasan. Sementara di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seorang pria ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi juga sudah membusuk. Korban tewas diduga sejak 4 hari lalu. Mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi ditangkap tim gabungan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ahmadi diduga menjual kulit harimau Sumatera yang dilindungi. Kembali di Lintas Ajus Malam. Pemirsa, 1 unit rumah dan 1 unit bengkel ludes di amuksi jago merah di Tangerang Labuay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Diduga api berasal dari dapur rumah yang merembet ke bengkel sepeda motor. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga digerobokan tewas setelah memakan mie instan yang diberi bubuk racun tikus. Korban diduga nekat mengakhiri hidup dan memaksa kedua anaknya untuk ikut memakan mie beracun tersebut. Kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang terjadi di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kampung Cemaka Kletak, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Sebuah mobil berpenumpang jurusan Malimping Serang terguling. 2 orang meninggal di lokasi kejadian. Seorang nenek di Lamongan, Jawa Timur yang baru menjemput cucunya pulang sekolah tewas usai ditabrak truk. Sementara cucunya yang mengalami luka bakar dalam keadaan kritis. Ia bermaksud mengambil boneka yang jatuh, seorang pemotor tewas tertabrak sepeda motor di Jalan Raya Kutorejo, Mojokerto. Korban tewas akibat luka di kepala, sedangkan penabrak melarikan diri. Informasi lain, tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, sejumlah jemaah calon umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jemaah dengan pengurus Biro Perjalanan bersih tegang gara-gara pengurus tidak bersedia menelepon pimpin. Pemirsa, kericuhan terjadi saat penetapan pergantian antar waktu calon kepala desa Bancelok, Sampang, Madura. Warga emosi lantaran 4 calon kades dari putra daerah setempat tidak masuk dalam calon kades yang ditetapkan. Pemirsa, dampak banjir rob yang melanda Kota Kendal, Jawa Tengah, warga mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Mulai dari gatal-gatal, pusing hingga batuk. Petugas kesehatan pun mendirikan posko pengobatan gratis. Kembali di Lintas Ajus Malam. Pemirsa, seorang petugas dinas perhubungan Gadungan ditangkap petugas Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Belasan orang menjadi korban penipuan pelaku yang menjanjikan perpanjangan KIR. Sejumlah pengemudi ojek online kocar-kacir saat terjaring razia angkut paksa kendaraan di Jalan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Bahkan makanan pesanan salah seorang pengemudi ojol terjatuh dan terlindas mobil petugas saat berusaha kabur. Pemirsa, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz hanyut saat berenang di Sungai Are, Kota Bern, Swiss. Ridwan Kamil yang tengah berada di Inggris langsung bertolak ke Swiss mengikuti pencarian putranya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kereta api komuter lain atau KRL mengumumkan terkait rencana pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dan perubahan rute tujuan mulai 28 Mei 2022. Dalam persiapannya dilaksanakan switchover di 5 stasiun mulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 03.30 pagi Sabtu 28 Mei 2022. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda penggemar film serial Stranger Things. Season 4 kembali hadir menyajikan kisah Eleven dan teman-temannya berjuang melawan berbagai monster. Bisakah Eleven dan teman-temannya mengatasi rintangan ini tanpa kekuatan mereka dan mengakhiri kengerian dari Upside Down? Ini dia cuplikannya. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Lintas Ajus Malam hari ini. Saya Mega Latu beserta seluruh kerbat kerja undur diri. Terima kasih telah menonton. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.